Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat Tara, ini dia. Imut banget kan? Kita akan belajar cara membuat sepatu untuk baby girl atau bayi perempuan dengan model seperti ini. Cantik banget, bukan? Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat kimono slipper rajut untuk bayi. Nah, untuk benang di sini saya pakai benang katun milky atau katun susu. Saya pakai yang dot atau spotty. Dia di sini bahannya empuk dan lembut ya, jadi dia recommended banget buat wearable, terutama untuk bayi. Di sini saya siapkan dua warna benang, ada warna orange muda dan warna kuning. Oke, seperti ini tekstur benangnya. Selanjutnya untuk hakpen, di sini saya akan menggunakan hakpen ukuran 3,5 mm. Ini sama dengan ukuran 6/0. Lalu kita siapkan juga gunting dan jarum kristik untuk merapikan. Ada meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Dan kita juga butuh stitch marker sebagai penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, di sini kita akan menggunakan benang yang warna orange muda atau peach terlebih dahulu. Kita akan membuat bagian alasnya atau dasarnya. Kita buat sejumlah rantai hingga panjang 6 cm. Di sini saya akan buat rantai sejumlah 14 rantai. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, setelah membuat 14 rantai seperti ini, kita coba ukur dulu ya. Nah, di sini saya dapat ukuran 6 cm. Selanjutnya, kita tambahkan 3 rantai lagi. Di sini sebagai pengganti 1 DC. Selanjutnya, kita tambahkan 2 DC. Masukkan hakpen di rantai keempat dari ujung, 1, 2, 3, di rantai keempat, kita buat 1, 2, kita buat 2 DC, jadi sekarang dalam satu lubang yang sama, kita punya 3 DC. Jangan lupa pasangkan penanda di stitch pertama kita. Sini adalah rantai yang ketiga. Selanjutnya, kita buat 1 DC di masing-masing lubang.
Seperti ini, kita sisakan satu rantai terakhir. Nah, setelah membuat 12 DC, kita bertemu dengan rantai yang terakhir. Di sini kita buat 6 DC dalam satu lubang yang sama. 1 2 3 4 5 6 Oke, kita punya 6 DC dalam satu lubang yang sama. Kita lanjutkan. Kita isi masing-masing lubang ini dengan 1 DC. Jadi untuk bagian sisi, kita buat 12 DC. Untuk ekor benangnya, di sini kita ikut rajut di antara stitch, supaya hasilnya lebih rapi. Setelah selesai membuat 12 DC, kita bertemu dengan rantai yang berisi 3 DC tadi di awal. Di sini kita akan tambahkan 3 DC lagi. 1 2 3 Jadi di masing-masing ujung kita punya 6 DC dan di bagian sisi kita punya 12 DC. Total kita punya 24 DC. Sekarang kita lakukan slip stitch dulu di DC pertama kita. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang pertama. Selanjutnya, kita akan mengerjakan round yang kedua. Kita buat 3 rantai lagi sebagai pengganti 1 DC, lalu pasangkan penanda. Selanjutnya, kita buat 1 DC lagi di lubang yang sama. Seperti ini. Kita buat 2 DC increase sebanyak 3 kali. 1 di lubang berikutnya. 2 3 Jadi kita punya 6 DC sekarang. Selanjutnya kita buat 1 DC lagi di masing-masing lubang sebanyak 12 kali. 1 2 3 Nah, setelah membuat 12 DC, kita bertemu dengan bagian ujung yang satunya, yang ada 6 DC tadi. Kita akan buat increase sebanyak 6 kali. Jadi kita buat 2 DC dalam satu lubang sebanyak 6 kali. Dua,
4. Jadi sekarang di bagian ujung kita punya 12 DC. Kita lanjut mengerjakan bagian sisi. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang sebanyak 12 kali. Setelah membuat 12 DC, di sini tersisa 3 lubang terakhir. Kita buat increase lagi di sisa lubang yang ada. 1, 2, 3. Terakhir kita slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round kedua dengan total DC ada 48. Di sini kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya dengan cara dislip-slipkan. Kita menggunakan bantuan jarum kristik di sini. Kita akan selip-selipkan di bagian belakang. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan bagian alas. Kita akan coba ukur hasil jadinya. Kita dapat ukuran panjang 11 cm dan untuk lebarnya 5 cm. Oke, berikutnya kita akan membuat bagian atas. Oke, untuk mengerjakan bagian atas, kita awali dengan menentukan dulu titik tengah. Jadi kita ukur berdasarkan garis yang ada di tengah ini ya, seperti ini. Lalu kita pilih satu stitch, bisa di ujung yang sini, bisa juga di ujung yang sini, yang sejajar dengan garis lurusnya. Nah, di sini saya akan pasangkan penanda dulu. Oke. Selanjutnya, untuk yang bagian kaki kiri ini, saya membuat penandanya mengarah ke kanan. Jadi di sini saya akan membuat untuk kaki kanan mengarahnya ke kiri cara hitungnya. Di sini kita tentukan. Kita skip 2 lubang, lalu di lubang ketiga kita pasangkan penanda yang pertama. Oke, lalu kita skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4, dan kita pasang penanda lagi di stitch yang kelima. Seperti ini ya, dari sudut tengah skip 2 lubang pasang penanda, lalu skip 4 lubang dan pasangkan penanda yang kedua. Kalau yang mengerjakan ini tadi arahnya ke sini, jadi kita skip 2 lubang pasang penanda, skip 4 lubang pasang penanda lagi, seperti itu. Kita akan mulai dari stitch ini, penanda yang kedua.
kalau mengerjakan yang bagian sini, kita bisa mulai dari penanda yang pertama. Saya akan mulai dari sini dulu. Kita buat satu rantai untuk mengunci, lalu satu SC di lubang yang sama. Oke, ini adalah stitch pertama kita untuk bagian atas. Selanjutnya, kita buat satu SC di masing-masing lubang. Jangan lupa di sini ekor benangnya ngikut. Kita lanjutkan satu baris SC hingga bertemu stitch marker yang ini. Jadi yang sini kita lepas dulu stitch marker yang ujung. Oke, kita akan buat SC hingga bertemu stitch marker ini. Oke, di sini saya sudah bertemu dengan penanda. Kita lepas dulu. Tambahkan satu SC di sini. Oke, ini adalah SC terakhir kita. Jadi di sini kita sudah buat SC sebanyak 44 SC. Kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Kita buat satu rantai dulu, balik. Kita buat SC mulai dari lubang pertama. Hingga ujung. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris SC yang kedua. Setelah sampai ujung sini, kita buat satu rantai lagi, balik. Kita terus buat 44 SC bolak-balik hingga mencapai tinggi 5 cm. 5 cm terhitung dari baris SC pertama ya. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 44 SC bolak-balik sebanyak 10 baris. Kita akan coba ukur. Nah, di sini saya sudah dapat tinggi 5 cm. Selanjutnya, kita bisa kunci dulu. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini nanti untuk bagian sisi kanan akan kita lipat seperti ini. Nah, sedangkan ini yang untuk sisi kiri. Jadi kalau yang ini jeda lubangnya ini ada di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat slip stitch untuk menghias sepatu ini agar lebih manis. Saya akan menggunakan benang warna kuning di sini. Nah, kita buat slip stitch-nya di sini. Di bawahnya SC yang pertama. Di garis SC yang paling atas ini kita masukkan halfpen mulai dari sini. Ambil benang dari belakang. Kita masuk di lubang berikutnya. Ambil benang lagi. Buat slip stitch seperti ini hingga mencapai ujung sini.
Oke, kita buat slip stitch-nya sampai sini. Tersisa satu stitch aja di bagian ujung. Lalu kita turun. Satu. Dua. Turun slip stitch dua kali. Sekarang kita membuat slip stitch di garis yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lakukan hingga ujung yang satunya. Nah, di sini saya sudah sampai ujung yang satunya. Sekarang kita naik kembali ke stitch pertama. Tadi kita buat slip stitch. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya, kita akan lipat bagian ini seperti ini. Nah. Jadi yang di sini tadi mulai SC, kita paskan dengan DC. Timpakan. Bagian ini bisa kita kunci dulu dengan stitch marker. Kita akan jahit sisi ini. Di sini saya akan jahit dengan menggunakan jarum kristik dan benang rajut yang warna orange muda atau peach. Kita mulai dari sini, dari dalam. Kita ikat dulu. Selanjutnya, kita selip-selipkan. Di bagian sudut. Sekarang kita lipat seperti ini. Nah, kita akan jahit DC yang di sini bertemu dengan baris yang pertama. Kedua bertemu dengan baris yang kedua. Kita jahit seperti ini. Kalau sebelah sini sudah menutup, selanjutnya kita jahit yang ke atas. Di sini kita pakai teknik celujur. Setelah sampai di bagian atas, kita bisa lilit dua kali seperti ini untuk mengunci. Lalu benangnya bisa kita selip-selipkan di dalam.
Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya. Setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya di bagian dalam. Selanjutnya, untuk mempercantik kimono slipper ini, kita akan buat hiasan di bagian sini. Teman-teman bisa buat rajutan bunga, manik-manik, kancing, apapun boleh supaya lebih cantik. Tapi di sini saya akan buat seperti pita. Di sini benang yang warna orange muda kita lilitkan sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini kita bisa potong dulu benangnya. Selanjutnya, kita akan tempatkan ini posisi di tengah. Di sini saya sudah ada benang warna kuning dan jarum tapestry. Di sini benangnya kita pakai 2 helai. Kita akan masukkan dulu di sini. Kita lilit benang ini di tengah. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai membuat pita di sepatu yang sisi satunya. Hasilnya seperti ini. Cantik banget, bukan? Nah, sudah jadi deh di sini kimono slipper rajut untuk baby girl kita. Semoga video tutorial ini mudah diikuti ya, sahabat rajut, dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you!